kan. Jadi kita mau ke Garut. Udah guys, ditunggu vlognya ya. Nama-nama delegasi peserta konferensi Asia Afrika. Ini juga. Ini adalah cuplikan pidato Soekarno. Oke guys, jadi di sini udah ada Dasasila Bandung yang ada 10 sila Bandung. Di sini ada dari beberapa negara dan ada juga yang dari sebelah sini. Dadah. Hey guys, jadi kita mau minta tolong bapaknya buat ngebantuin kita. Ayo. Siang bapak. Bapak, kita kan lagi ada penelitian dari sekolah buat ngelusurin museum ini. Kalau bisa bapak bisa ngebantuin kita nggak buat? Boleh, karena petugasnya. Indonesia baru 10 tahun merdeka sudah menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika bertaraf internasional. Pada saat itu negara-negara Asia Afrika itu ada 29 negara, itu pada tahun 1955. Bandung ini salah satunya udaranya sejuk, kedua keamanannya juga aman sekali Bandung ini, ketiga Bandung ini punya gedung yang istimewa. Pertama dicetuskan dari 5 negara. Dari mana saja 5 negara ini yang ada di sini sambil berjalan ini ya. Jadi dari 5 negara ini pada saat itu untuk mengadakan suatu pertemuan-pertemuan ya. Pertama di mana? Adanya di Sri Lanka, itu pada tahun 1954. Sampai tahun 1956, lahirnya negara-negara baru merdeka. Nah, 36 negara Asia Afrika merdeka. Kalau konferensi Asia Afrika adanya di Gedung Merdeka, kalau gedung ini namanya Museum Konferensi Asia Afrika. Itu bertepatan pada tanggal 24 April tahun 1980, museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto. Nah, karena Jepang ini pada saat itu menjajah juga, tapi negara itu negara Asia, tapi diundang juga, ikut juga konferensi Asia Afrika. Contohnya di sini ada kamera film, lampu kamera, meja, kursi, bendera. Ini semuanya tahun 1955. Masih yang dulu. Ya, yang dulu. Oke, makasih ya, ya Pak, ya. Udah ngebantuin kita. Oke, okay, guys. Kita segini dulu, dadah. Halo guys, selamat datang, welcome back. Ini video kita pertama ya, semoga kita menjadi Raffi Nagita 171. Join ya guys. So, say hi. Hi. Pak, say hello. Hello. Kak, say hello. Hai guys, jadi sekarang kita mau masuk lagi. Soalnya tadi di sterilin dulu. Jadi kita mau masuk lagi jam 3. Oke, dadah, lanjutin ya guys. Halo guys, jadi ini semua foto-foto gedung-gedung. Gedung Merdeka ini. Jadi gini guys, ini adalah kursi-kursi sama meja peninggalan.
Afrika. Yang pertama ada Sardar Muhammad Naif. Yang kedua ada UNU. Yang ketiga ada Frans Nordom Sihanouk. Dan ini seterusnya ya guys. Di sini ada dampak-dampak konferensi Asia Afrika, the positive impact of the Asian Africa banjir-banjiran, bukan, tapi yang kayak gini. Yeah. Gak apa-apa ya, Cak, meskipun hujan. Ya, yeah, tetap estetik-estetik. Halo guys, kita lagi sehat guys. Jadi segitu aja dari kita.